Ya, pertama saya mau sampaikan terima kasih pada kepolisian, TNI, tentu semua pihak KPU maupun Bawaslu, juga ketua-ketua partai maupun relawan, termasuk media yang telah mendukung berjalan dengan baik. Jakarta bisa begitu baik, tentu kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama. Kita harus bangun bersama. Kami tadi sudah sampaikan Pak Jarot, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kepada pendukung kami mengerti pasti sedih, kecewa, tapi nggak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Amin. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan. Kan lebih lumayan gitu ya. Nah, yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Kami akan terus bekerja, kami akan fokus menyelesaikan PR tadi. Dan kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minta data apa saja, open government. Kita ini bukan kayak presiden, saya kira nggak ada, bukan transisi atau apa. Ini bukan presiden, ini pilkada, karena PNS itu ada aturannya. PNS itu nggak bisa langsung masuk diganti. Apalagi ada peraturan, setelah dilantik 6-8 bulan baru bisa diganti. Nah, kita harapkan program-program kita akan kerjakan dengan cepat sehingga beban Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan. Dan juga banyak proyek-proyek bisa diresmikan. Nah, saya kira itu, terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama. Kita ingin Jakarta baik. Karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua.